Dan kali ini kita akan ngobrol yang mendampingi mempelai. Dan hari ini hai, Groom and Bride yang baru saja menemukan channel ini kayaknya cocok banget kalau Anda pasangan muda yang mau menikah, yang mau married, ataupun yang mau engagement. Karena channel ini menceritakan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan wedding, tentang MC, dan juga wedding organizer. Dan pagi hari ini saya sudah ada di venue, di KDS. Dan hari ini kita akan ngobrol, kita akan melihat tentang engagement atau lamaran. Dan bisa dikatakan setiap engagement itu selalu berbeda-beda. Nah, konsep apa yang akan kita usung, yang kita lihat hari ini, begitu? Check this out. Nah, ini dia, bosnya datang. Yeay, premier Cemon. Oh, jadi Nasi kota. Energi. Penambah energi, baterai. Woi. Hai, Groom and Bride. Dan kali ini kita akan ngobrol yang mendampingi mempelai. Dan hari ini, taraaat! Halo! Siapa namanya? Kok gue ganteng? Nama saya Jovan. Jovan? Dan hari ini tugas Jovan apa nih? Tugas saya yang utama adalah pendampingan untuk mempelai, khususnya mempelai pria. Nah, berarti semisal dalam perjalanan persiapan mempelai pria, dasinya miring, tugas banget pasti buat Jovan untuk bisa betulin. Betul, exactly. Apalagi? Tugas utamanya adalah memastikan untuk mempelai pria untuk tidak lupa untuk kerapiannya, memastikan dia untuk harus sarapan untuk pagi, apalagi untuk wedding khususnya kan dia mulai acara mulai pagi, siang sampai malam, mulai acara persiapan dia mulai siapa baju untuk pemberkatan atau akad nikah, dan juga untuk persiapan untuk acara resepsi. Berarti termasuk kalau misalkan handphone, dia punya dua handphone, dititipin sama kru, tugas Jovan? Betul, cuman kita tidak wajib sih, cuman kita hanya menawarkan kalau ya. Beliau rela untuk kita untuk membawa, ya. Pasti kita bawa semua perlengkapannya dia. Nah, sekarang pertanyaan Karisma, bedanya tijing hari ini sama wedding itu suka dukanya apa, maksudnya jamnya juga gimana, Jovan? Kalau tincing sama wedding pasti lebih simpel untuk yang tincing, karena kalau tincing itu acaranya siang lah gitu, jadi kita persiapannya nggak terlalu sampai subuh. Kalau acara jam 11 lah kita bisa siap sekitar jam 8, okay. Mulai prepare, mulai kesiapan acara. Terus untuk pendampingannya pun kita langsung siap di tempat, jadi langsung menyambut untuk khususnya kalau pendamping pria. Kalau pendamping wanita dia harus mulai incas, mulai persiapan makeup. Kalau yang wedding, ya. Kalau wedding lebih susahnya dalam artian kita standby mulai subuh sekali karena mulai persiapan mempelainya, membangunkan dia terutama, wow. Jadi dia lebih on time, terus mengingatkan dia kalau harus perlu konsumsi obat, ya. Atau sarapan atau apa ya, itu kita lebih prepare-nya di situ sih. Nah, itulah tugas dari kru yang mendampingi mempelai. Oke, sukses brother, luar biasa. Thank you. Sukses hari ini ya. Thank you. Thank you.
Hai Groom and Bride, kalau tadi kita sudah ngobrol banyak sekali ornamen ketika wedding, ketika tinjing, dan hari ini satu ornamen lagi yang tidak akan pernah terlupakan, yakni entertainment, entertain. Dan kali ini ada band ini terkenal banget di Kota Malang. Yang bikin menarik itu satu, vokalisnya guys. Siapa dia? Hai Veron, apa kabar? Baik. Kalau saya nyebutkan Veron, ini adalah pria berbulu. Soalnya ada bulu gini. Ding 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 ding. Ini kayaknya satu-satunya vokalis di Malang yang berbulu dia doang. Apapun eventnya, bulu itu selalu ada. Harus dong. Veron, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa hari ini. Luar biasa banget. Nah, jadi yang penasaran, pengen tahu IG-nya Veron ada di sini ya. Oke, bisa dilihat. Veron, hari ini konsep apa yang kita usung bareng-bareng? Siang hari ini, konsepnya kayak santai aja. Terus karena tema-temanya ada cool, jadi kita pakai yang kayak warna kiki-kiki gitu biar masuknya. Terus untuk tema musiknya hari ini kita akan dari low ke middle. Low jadi, ke middle? Yes. Bukan do ke re, tapi low ke middle. Oke, apa artinya? Artinya low sih kita dalam konsep yang menemani teman-teman di sini untuk makan siang, jadi nggak terlalu show off juga. Okay. Jadi kita perannya hanya untuk pemanis di sini. Tidak terlalu ngebeat juga, yes. Gitu ya. Oke, jadi sambil engagement, menikmati makan siang, ditemani dengan lagu-lagu yang penuh dengan cinta. Yes, of course. Dan hari ini, oke, kasih dong sedikit kata-kata buat semua subscribe di rumah. Kata-katanya untuk siang hari ini, do your happiness with happy. Oke, okay, thank you Veron, yes. Thank you Sean, thank you, luar biasa. Oke okay, guys, thank you Pak Dani, luar biasa, sampai jumpa thank lagi you, loh ada Romo, thank you Cemon, thank you, sukses, luar biasa, thank you guys, thank you, thank you Mom, thank you, luar biasa, foto sesi mantap. Amin, thank you. Mantennya cakep, BU-nya cakep. Thank you. Koko luar biasa. Thank you. Sampai jumpa lagi. Sip, thank sukses. You. Sukses. Gokil. Thank you. Jovan, sampai jumpa lagi. Thank you. Yang suka dengan video ini, boleh dong kasih jempolnya, kasih like-nya, dan boleh komen. Pingin kita tayangkan video-video yang seperti apa, yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bisa subscribe, untuk bisa dukung channel ini biar lebih keren lagi. Thank you guys. Salam sukses kita semua.